Berikut ini untuk pengujian kit inverter EGS002 20 MOSFET TU247 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Langsung saja kita uji ya. Untuk uji kali ini saya akan menggunakan beban pemanas dan juga beban kompor listrik ya. Langsung saja kita nyalakan inverter terlebih dahulu. Ini dia inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan menambahkan beban. Ya, dengan beban kompor listrik ya, di sini terbaca hingga 1900. Saya tambah beban lagi di sini. Ya, terbaca hingga 2200 ya. Saya tambah lagi di sini, terbaca hingga 2500. Saya tambah 100 wattan lebih lagi. Ya, inverter potensial di tegangan 2600 watt lebih karena ada kelebihan beban, dan untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Iya, ini dia inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian kali ini. Terima kasih.